Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ucapan takziah lah kepada seluruh keluarga Muhammad Tasfi, iaitu sahabat saya sendiri, di atas pemergian beliau pada hari apa? Hari Khamis malam Jumaat lah. Saya mulakan dengan bacaan ayat suci Al-Fatihah. Sama-samalah kita hadiahkan kepada beliau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa Muhammad Tasfi, sahabat kami. Ya Allah Tuhan kami, tempatkanlah arwah di kalangan hamba-hambamu yang beriman. Amin ya Rabbil Alamin. Okey tuan-tuan, tujuan saya membuat video ni adalah ingin memberi sedikit pencerahan lah tentang projek Jemaah Telco yang saya tengah jalankan sekarang ini. Sebenarnya projek ni dah lama berjalan lah. Kita berjalan dengan cara slow lah. Maksudnya kita kumpul duit kawan-kawan terdekat. Lepas tu kita ambil mana-mana projek secara outsource ataupun secara sub terus lah. Maksudnya kita jadi orang tengah. Tujuan dia sebenarnya untuk membantu subcon lah, subcon freelance dan sebagainya yang memerlukan duit dalam masa yang cepat. Sebab kita tahu kalau kita ni jadi subcon, kita ambil sub dengan main con, ambil masa nak dapatkan duit. Kalau sebulan tu mungkin kira cepat, mungkin kita boleh dapat advance dan sebagainya, tapi kalau nak claim tu makan proses yang lama. Saya tubuhkan Jemaah Telco ni, so kita ambil sub dengan subcon, dengan maincon, dan kita akan sub pula projek tu kepada orang lain dengan harga yang lebih rendah lah. So terang-terang cakap harga tu memang rendah, tapi kita margin dia tu tak besar lah, sebab point dia sebenarnya kita nak bagi subcon ni dia rolling, nak dapat rolling duit dengan cepat. So kita ambil projek tu daripada maincon, lepas tu duit kita release terus dekat subcon lah. So that's why kita memerlukan satu dana lah. So macam saya kata sebelum ni kita dah start, tapi kita start dengan projek kecil-kecilan lah, yang untung pun tak banyak, tapi at least ada untung. Untung tu sebenarnya untuk Jemaah Telco tu sendiri lah. So Jemaah Telco tu bila dia ambil satu-satu projek, kita run projek tu, kita cari subcon, lepas tu kita bayar yang cepat. So sebagai contoh, kita bayar dalam seminggu dah dapat duit. Maksud dia dia dah buat kerja semua tu, dah deliver semua benda betul A to Z, kita check betul, kita bayar terus duit 100%. Dan nombor dua, selepas tu itu antara kita dengan maincon lah. Selepas tu kita akan claim dengan maincon, lambat ke apa ke semua kita tak perlu nak risau sangat, sebab duit tu bukan duit kita seorang, duit ramai orang. So kita tak adalah orang cakap terdesak kan nak dapat. Kalau macam saya buat seorang, mungkin saya kadang-kadang sampai ke tahap saya terdesak, saya terpaksa kejar maincon nak dapat duit sebagainya kan. So projek memang diuruskan oleh saya lah setakat ini, sehingga ke hari inilah. So apa yang kita buat, macam saya kata tadi, subcon akan claim setiap minggu dengan kita. So at least dia boleh rolling duit tu kan, duit tu untuk dia, untuk next project dan sebagainya lah. Dan dalam masa yang sama kita boleh mengenal pasti subcon-subcon yang baik, yang ada apa orang cakap, ada responsibility dan sebagainya. Sebab kita tahu bila dia dah dapat duit tu, sebenarnya duit dia, tanggungjawab masih under dia. Sebab kita punya deal, dia kena siapkan kerja A to Z, cuma kita release duit tu cepat. So tapi kalau ada problem, dia kena settlekan problem tu balik. So kalau dia tak nak settle problem, kita boleh detect, kita dah kenal satu orang yang tak ada responsibility. Sebagai contoh kan, dalam masa sama kita pun boleh menggunakan dana kita balik untuk settlekan job dia lah. Dan lepas ni kita tak akan cari dia lah, ayat kasarnya macam tu lah, kita tak akan cari dia lagi. So dari situ kita dah dapat menghasilkan subcon-subcon yang ada
integriti dan responsibility. So itu yang kita nak. Bila kita dapat group subcon-subcon yang mantap ni, insyaAllah kita boleh pergi ke depan lagi. So bila kita pergi ke next step, apa itu next step? Next step ialah kita cuba cari mengkon yang boleh bayar kat kita, okey. Maksud dia bayar okey, dia tak ada nak larilah, nak bayar lambat, tak ada duit apa semua. Okey, so tadi kita dah dapat dah satu group subcon yang okey. Sekarang ni kita nak cari mengkon pula yang okey. Bila kita dapat mengkon-mengkon yang terpilih ni, dan macam saya kata, saya akan pilih mengkon-mengkon tertentulah yang okey kan, yang dia boleh nego dengan kita dan sebagainya kan. So dari situ kita dah boleh kontrol ada dua benda. Satu kita kontrol subcon, satu kita kontrol mengkon. Dan bila benda semua ni kita boleh kontrol, insyaAllah vendor pun kita boleh kontrol. Ha, sebab kita tahu vendor ni kadang-kadang dia keras kepala sikit kan. So saya pun pernah jadi vendor, so saya tahu benda tu kan. So kita kadang-kadang mengkon takut. Mengkon ni dia takut sebab apa? Sebab dia nak dapat projek. Kenapa dia tak berani? Sebab apa? Sebab dia tahu responsibility tu ada dekat subcon. Kalau apa-apa problem, dia tolak terus ke subcon. Hang tak buat, aku tak bayar kan. Itu mengkon, dia punya game macam tu. So that's why saya kata kita kena make sure, kita kena bila kita bila network kita besar, kita ada group yang besar, kita dah boleh push mengkom dan sebagainya, kita boleh demand dan sebagainya. Dekat situ nanti biar orang yang akan cari kita. Bila orang tengok kita ni ada quality, insyaAllah kita orang akan cari kita. Ha, so itu yang saya nak, itu yang saya nak buat tu sebenarnya. Cuma saya buat slow and steady lah. So that's why saya cakap saya tak sukalah cerita pasal juta-juta dan sebagainya kan. Kalau boleh kita start yang benda-benda yang kecil dulu. Kita start slow dulu, kita run satu, macam saya sekarang dah ada satu team. Maksudnya Jemaah Telco dah ada satu team. Team daripada pergi site, team yang duduk buat report apa semua dah complete dah. So kita nak bagi apa, tak touch up team tu bagi jadi mantap. So nanti baru kita boleh expand. Nak expand, of course kena duit. So duit yang kita ada sekarang mampu untuk satu team saja dulu, sebab apa, dana kita pun tak banyak. So dari situ bila kita dah mantap satu team tu, mungkin kita dah boleh pecah dua, satu in-house team, satu subcon kan. So dalam telco ni saya nampak tu dah masalah je, semua orang tak nak terlibat dalam apa, dalam create team yang baru. Semua nak reuse, recycle apa yang ada. So pusing pi pusing main orang sama. Kita nak kena ada barisan pelapis lah. Sebab orang yang ada tu sampai bila dia nak macam tu kan. Okay macam tu. So kita nak bagi network kita mantap, kita kena ada barisan pelapis. Dari situ itulah come out dengan idea saya buat training apa semua. So bila saya buat training, saya boleh groom orang yang saya train tu dengan team kita juga. So kita main kat dalam satu jemaah tu, yang sebut jemaah tu kan. Contoh macam Al-Arkam, contoh kan. Contoh dia semua dia duduk dalam tu. So nanti satu hari nanti mungkin kita akan menjadi macam tu. Okey, nombor dua tentang keuntungan. Keuntungan saya dah apa? Saya dah apa, bagi tahu modal, contoh modal yang kita keluarkan dalam satu-satu projek, contohlah RM10,000. Bila habis projek tu kita dapat dalam RM20,000. So maksud dia keuntungan adalah RM10,000 lah kan. 20 tolak 10. Modal memang kita letak tepi. Keuntungan tu yang kita akan bahagi. Keuntungan tu 70% akan pergi ke company saya lah, sebab company saya akan handle projek. Yang lagi balance 30% tu akan masuk ke Jemaah Telco. So maksud dia modal kita tadi mula RM10,000, campur dengan RM3,000 dah jadi RM13,000. So dari RM13,000 tu kita rolling lagi untuk bulan depan. Begitulah seterusnya sampai mungkin sampai satu tahap kita boleh decide kita akan membahagikan keuntungan dan sebagainya lah. So selalunya benda ni saya buat dalam 6 bulan sekali. Saya tak kisah siapa pun nak masuk, tak ada experience ke, tak ada experience telco ke apa, boleh masuk, tak ada masalah. Sebab kita nak komitmen ya, komitmen sekurang-kurangnya dari segi duit. Duit tu adalah RM200 tu lah, itulah modal. Bukan yuran, bukan apa, itu modal. Maksudnya dia bagi RM200 tu kita akan rolling balik, kita akan jadikan dia sebagai modal. So saya rasa clear kot sampai sini. So saya akan cuba dapatkan modal tu, wang terkumpul tu dalam bulan satu ni lah. Dan projek sebenarnya dah jalan, tapi kalau orang yang masuk duit tu, kita akan masuk tu, kita akan gaulkan terus dalam projek yang ada sekarang. So by end of January saya akan declare modal kita banyak ni, berapa dah kita pakai. Contoh macam tu lah kan. Mungkin bulan ni tak ada payment apa lagi, so bulan depan mungkin dah ada start ada payment, mungkin saya akan declare oh ini keuntungan dia sebagainya. Dan kepada orang yang nak masuk kemudian bulan depan dia baru decide nak masuk, tak ada masalah, dia boleh masuk. Tapi kita pergi ke skim yang lain lah. Sebagai contoh,
kita ni sekarang dah ada team, dah ada semua kan, modal yang kita tadi tu kita dah set up team semua. Takkan orang yang baru nak masuk tiba-tiba dia boleh masuk macam tu je nanti jadi haru biru. Tak, kita tak duit dia tepi. Yang kita ni kita maintain jalan macam biasa, Jemaah Telco 3 ni. Sebab apa? Sebab dah ada 2 dah Jemaah Telco yang jalan sebelum ni, so saya sebut Jemaah Telco 3. Jemaah Telco 2 dan 1 tak ada team lagi, memang outsource 100%. Jemaah Telco 3 ni kita dah ada team. So kita ada team tu, kita mana kita dah ada aset kan, kita ada tool apa semua, kita dah ada aset. Kita tak boleh suka-suka add duit-duit orang. So apa yang saya boleh buat, kalau ada orang nak pump duit lepas ni, kita jadikan orang tu sebagai pemodal untuk mana-mana projek. Sebagai contoh, kita ni adalah subcon kepada dia lah. Contoh Jemaah Telco ada team, bila nak masuk projek insulation contoh, memerlukan orang ni dia pump RM20,000 contoh lah kan. So daripada RM20,000 tu kita akan decide berapa yang kita akan charge dekat dia lah, contoh. So kalau macam sebelum ni saya bagi survey contoh, survey saya bayar orang RM400 contoh lah, RM400. So nanti bila orang tu nak pump duit kat kita, kita buat benda yang sama juga. Okay, kita cakap dia, okay, untuk projek ni survey modal dia RM400 contoh. So dia bagilah kita RM400, so modal dia RM400. So kalau untung katalah RM500 contoh, apa, payment RM500. So RM100 tu adalah untung. Maksud dia untung tu pergi dekat dia terus lah, pergi dekat orang-orang yang baru. Mungkin Jemaah Telco 4 ke apa tu, kita groom group lain pula. So mungkin next month saya akan announce balik, okay, Jemaah Telco 4 akan ditubuhkan. So saya akan cerita macam mana Jemaah Telco 4 ni akan berjalan. So orang Jemaah Telco 3 mungkin dia nak pump duit ke Jemaah Telco 4, tak ada masalah sebab dia dah ada share dalam Jemaah Telco 3. Jemaah Telco 3 akan jalan seperti biasa. So macam kita dah ada team, kita dah boleh bayar gaji apa semua. So kalau Jemaah Telco 4 ni dia just pump duit untuk modal saja. So kalau kita macam dia adalah kita adalah sub kepada dia, kita jadi sub kepada dia. Maksudnya Jemaah Telco 4 akan jadi sub kepada Jemaah Telco, Jemaah Telco 3 akan jadi sub kepada Jemaah Telco 4 sebagai contoh. So orang dalam tu tak ada masalah, mungkin dia ada dalam seat dalam Jemaah Telco 2 je, 3, 4 tak ada masalah lah. Mungkin apa, korang nampak macam huru-hara sikit, tapi itu yang saya nak cuba buat. Maksud dia macam bila sampai ke satu tahap, kita main dengan sama-sama kita aje. Maksud dia dalam group tu aje pusing. Kita lah main con, kita lah subcon, kita lah ni. So dari situ kita boleh, itu yang, ini yang sebenarnya yang vendor-vendor buat, company-company besar buat. Macam kita fikir macam kadang-kadang dia ada account. Untuk satu-satu projek ni dia dah allocate dah RM100,000. So daripada RM100,000 tu lah dia akan bayar. Dia bukan direct daripada account company. Contoh company A, dia ada, kalau nak ikut company international, dia modal dia memang besar. So dia allocate, okay, RM100,000. Macam mana dia nak control duit? RM100,000 untuk projek, projek satu. Projek satu ni RM100,000 je. Dengan RM100,000 tu lah dia bayar gaji apa semua kan. So inilah yang saya cuba buat. Jemaah Telco 3 ni, dengan duit tu lah kita bayar gaji apa semua. Nanti masuk Jemaah Telco 4, kita kira yang lain pula. Tak ada kena-mengena yang 3 kan. Mungkin yang tiga, kita nak pinjamkan team 3 ni untuk buat Jemaah Telco 4 pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita charge dia, okay, aku nak bagi hang pinjam team, tapi kita masih dalam jemaah. Bila dalam jemaah tu kita boleh kontrol harga, kita boleh kontrol duit. So itu yang saya impikan lah. So buat masa sekarang ni untuk Jemaah Telco 3 ni, modal tu diperlukan untuk kita run team kita tu sendiri. Kita ada team pergi site, kita ada team yang duduk kat office lah. Office memang apa, virtual office lah, work from home. Kita tak ada nak set up office apa-apa, itu pun safe dah. So saya cuba create satu team yang memerlukan modal yang paling minima. Tapi bila kita nak expand team tu, of course lah kita kena duit. That's why lah kita kena minta modal lagi, kita kena pump modal lagi. Itu cara kita lah. At least kita buat team kecil, kita dapat untung, kita nampak, kita decide siapa nak ambil duit, kita bagi. Siapa nak pump balik, ikut suka lah, tak ada masalah. Sebab itu modal asalnya adalah aset kita tu lah. Okay, so saya rasa sampai situ saja dulu. Saya harap semua dapat faham lah apa yang saya cuba explain. Kalau tak faham, boleh ni balik, boleh WhatsApp saya lah, nombor saya semua-semua tu. So saya rasa saya akan kumpulkan untuk Jemaah 3 ni, Jemaah Telco 3 ni dalam bulan ni je. So bulan depan mungkin kita come out dengan Jemaah Telco 4. Biar Jemaah Telco banyak, tak ada masalah. Nanti semua duduk dalam satu jemaah. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.